gunakan hari ini adalah kaedah floating raft. Floating raft adalah kaedah yang paling mudah, murah dan jimat. Tertanam dengan kaedah macam ni cuma ambil masa dalam 30 hingga 35 hari. Dan untuk salad pula biasanya dalam 20 hari kita dah boleh harvest. Mempercepatkan pertumbuhan disebabkan apabila akar tanaman ini mendapat oksigen yang secukupnya, so proses pemusaran akan jadi lebih cepat. Hai, Assalamualaikum. Saya Zul dari Komunik Malaysia. So hari ni kita akan sambung lagi dengan projek indoor hidroponik. Dan kalau tengok benih kita, anak pokok kita pun dah ready untuk kita tanam dalam sistem pemasaran. Dalam video yang lepas, dalam siri indoor hidroponik, saya dah tunjukkan bagaimana cara untuk kita semai anak benih dengan menggunakan span biasa ni. Dan kalau tengok ni, kita punya anak pokok ni dah ready untuk dipindah tanam ke dalam sistem pemasaran. Dan jadi hari ni saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita set up sistem pemasaran ataupun sistem tanaman dengan menggunakan sistem hidroponik dengan kaedah floating raft. Floating raft adalah kaedah yang paling mudah, murah dan jimat. Okey, untuk sistem floating raft ni kita perlukan satu takung tanaman. Ini takung tanaman yang akan saya gunakan. Jadi tak kisah sama ada 4 segi ataupun bulat, tak ada masalah, kita boleh guna. Tapi saya lebih suka gunakan yang bentuk 4 segi sebab mudah untuk kita susun. Okey. Saiz dia, okey, panjang takung ni 32 inci. Lebar 21. Kedalaman dia adalah 9 inci. Tapi air nanti kita akan isi setakat 6 inci saja, tak perlu terlampau dalam. Okey. Dan kapasiti takung ni adalah 85 liter. Ialah takung yang sama yang saya gunakan sebagai grow bag untuk sistem aquaponik. Cuma beza dia colour yang ni warna biru. Dan kalau tengok yang untuk saya gunakan untuk aquaponik tu warna hitam. Tapi material semua sama, cuma warna saja berbeza. Okey, sistem tanaman yang kita nak set up ni dinamakan floating raft ataupun rakit apung. Jadi kita perlukan sesuatu untuk memudahkan tanaman kita yang terapung dekat bahagian permukaan atas air ni. Jadi saya akan gunakan styrofoam ni. Okey, styrofoam yang saya gunakan ni dia punya tebal 1 inci bersesuaian dengan saiz pan yang kita gunakan untuk menyemai. Dan kita tak perlu menggunakan net pot lah kalau menggunakan kaedah ni. Okey. Untuk styrofoam ni biasanya kita boleh beli dekat kedai hardware ataupun kedai buku. Dan saiznya panjang 4 kaki, lebar 2 kaki. So kita akan potong supaya saiz dia sesuai dengan saiz takung yang kita gunakan. Okey, untuk buat lubang pada styrofoam ni mudah. Biasanya saya gunakan hole saw. Ini hole saw saiz 28mm. Apa yang saya buat, saya panaskan dulu hole saw ni dengan menggunakan pelindung bunsen ataupun stove, portable stove. Kemudian saya tekan, bila dah panas, saya tekan saja pada styrofoam ni. So dia akan berlubang kat sini. Dan saiz lubang ni memang sesuai dengan saiz span tadi, span yang kita gunakan untuk menyemai. Dan jarak antara lubang ni bergantung pada jenis tanaman. Okay? Kalau tanaman yang jenis mengembang kiri dan kanan tu, kita perlu jarak lebih sedikit. Dan biasanya kalau untuk pacu ni, saya cuma ambil jarak antara 5 hingga 6 inci bagi setiap lubang ni. Okey, plan asal untuk sistem ni ialah saya nak set up indoor hidroponik ataupun nak tanam sayur dekat dalam rumah dengan menggunakan lampu LED sebagai grow light. Tapi memandangkan ada lagi beberapa peralatan untuk grow light tu yang belum sampai, jadi untuk sementara ni saya akan letak dulu dekat luar ni. Kita akan set up outdoor hidroponik dulu, dan bila dah ada barang untuk indoor hidroponik untuk grow light ni, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita buat grow light untuk sistem tanaman hidroponik. Kemudian kita akan pindahkan sistem ni ke dalam rumah. Kebanyakan barang yang saya gunakan ni boleh kita beli secara online, sama ada dekat Shopee ataupun Lazada. Nanti saya akan letakkan link dekat video description, link untuk beli barang-barang yang saya gunakan ni, termasuk dengan peralatan untuk lampu LED ataupun grow light nanti. Okey, untuk sistem hidroponik, air yang saya gunakan ni biasanya saya gunakan air pipe biasa yang saya tapis dulu untuk keluarkan klorin, sebab kandungan klorin dalam air boleh mengganggu proses serapan nutrien oleh akar tanaman. Jadi seeloknya kita tapis dulu, keluarkan klorin sebelum kita masukkan nutrien dan kita terus menanam dalam sistem ni. Okey, penapis air yang saya gunakan ni adalah Panasonic charcoal filter. Dan saya banyak gunakan penapis ni untuk kolam ternakan sama ada lobster ataupun ikan air tawar. Dan kelebihan kita gunakan filter ni adalah kita tak perlu lagi menggunakan anti klorin. Dan lebih mudah untuk kita menambah air dalam kolam ternakan. Dan kalau berminat dengan penapis ni, nanti saya akan letakkan link untuk dapatkan penapis ni. Biasanya saya beli dekat Shopee dan juga Lazada. Boleh tengok link dekat video description. Okey, air dah sampai 6 inci. Saya akan tutup dua air ni.
Okey, air kita dah masuk. Jadi sekarang saya akan share satu benda yang paling penting, tak kira sama ada indoor hydroponik ataupun outdoor hydroponik, iaitu nutrien ataupun baja. Okey, perbezaan antara hidroponik dan juga akuaponik adalah penggunaan baja. Okey, dalam hidroponik kita perlukan baja ataupun nutrien sebagai baja untuk tanaman. Berbeza dengan akuaponik, untuk akuaponik ni kita punya sumber nutrien adalah daripada amonia yang terhasil daripada tai ikan dan juga perkumuhan ikan. Jadi untuk dalam hidroponik ni kita perlu menggunakan baja, dan biasa kita panggil ni AB mix sebab dia ada dua campuran, A dan juga B. Okey. Dan kalau dari segi organik pula, untuk dalam hidroponik ni memang dalam tak organik sebab kita menggunakan baja kimia untuk hidroponik. Dan itulah perbezaan yang paling jelas antara aquaponik dan juga hidroponik. Okey. Dalam aquaponik kita tak menggunakan baja ataupun nutrien, tapi dalam hidroponik kita menggunakan baja tambahan atau biasa kita panggil AB mix. Okey, kadar pertumbuhan dalam sistem hidroponik ni lebih cepat berbanding dengan kita tanam atas tanah ataupun dalam aquaponik itu sendiri. Okey, tapi yang paling penting dalam sistem hidroponik ni adalah sukatan baja. Kita perlu sukat baja dengan betul. Okey. Kalau baja kita terlebih, pokok akan mati, dan kalau baja kita kurang, pokok akan lambat membesar dan mungkin akan terbantut. Okey. Baja dalam sistem hidroponik kita sukat dalam nilai ppm ataupun EC. Dulunya sama, tapi saya lebih prefer gunakan ppm sebab saya dah mula-mula memang saya gunakan ppm, jadi saya akan gunakan ppm. So kalau gunakan EC pun tak ada masalah, dan kita boleh convert pada ppm kepada EC, EC kepada ppm. Okey, dekat website saya ada letakkan senarai penuh nilai ppm untuk beberapa jenis tanaman yang biasa kita tanam secara hidroponik ni. Okey. Okey, macam saya cakap tadi, nilai ppm ataupun kandungan baja dalam hidroponik adalah sangat penting. Jadi untuk kita mendapat ataupun untuk kita mengukur kandungan baja ni, kita perlu menggunakan TDS meter. Dan pastikan, dan saya recommend sangat kalau nak beli TDS meter, belilah yang berkualiti. Sebab bacaan baja ni, bacaan nutrien ni adalah penting dalam sistem hidroponik. So kalau kita beli yang tak berkualiti, bacaan kita tak tepat, jadi tumbuhan tanaman kita mungkin tak akan tumbuh dengan sempurna, dan kalau terlebih mungkin tanaman kita akan mati. Jadi berbaloi kalau kita beli yang berkualiti sikit, yang mahal sikit tak apa, sebab benda ni memang boleh pakai lama. Dan selain daripada itu, kita juga boleh gunakan untuk sukat temperature. Okey, baja hidroponik pula ada dua jenis, satu untuk tanaman berdaun ataupun leafy green, dan juga lagi satu untuk tanaman berbuah, contoh untuk macam chili, tomato dan strawberry dan sebagainya. Dan yang saya gunakan hari ini adalah jenis untuk leafy green sebab kita nak tanam sawi pak choy dan juga salad. Jadi pemilihan baja juga penting. Pastikan baja atau AB mix yang kita gunakan ialah sesuai dengan jenis tanaman yang kita nak tanam. Okay, sukatan baja dalam hidroponik ni saya ukur dalam menggunakan unit ppm. Saya akan masukkan dulu 60 ml juga. Jumlah A dan B ni mesti sama banyak . Maksud kalau 100 liter, kalau kita gunakan 1 ml A, B pun mesti 100 ml juga. Okey, sebelum kita mengambil bacaan ppm, kita perlu kacau dulu supaya baja tadi sekata dalam air ni. Okey, dan nilai ppm ni berbeza dari jenis tanaman. Contohnya kalau untuk tanaman yang lain, nilai dia lain. Contoh macam untuk sawi, nilainya biasa saya gunakan 1000 ppm. Dan kalau untuk tanaman yang macam tomato, yang tu memang kita kena gunakan antara 1800 hingga 2000 ppm. Okey, bergantung pada jenis tanaman juga. Kalau untuk kangkung cuma dalam 800 ppm lah yang biasa saya gunakan. Okey, ini baru 236 ppm. So kita perlu tambah lagi campuran A dan B tadi sampailah kita dapat 1000 ppm. Sebab biasanya saya gunakan 1000 ppm untuk salad dan juga sawi.
Okey, 1085 ppm. Lebih sikit apa. Okey, takung dah ready. Air dah masuk, baja pun dah masuk. Sekarang kita akan mula menanam. Okey, cara menanam sangat mudah. Caranya macam ni. Kita ambil pokok yang telah semai tadi, cuba picitkan sikit. Kita masukkan lubang ni dan kita samakan bagi atas ni. Ini pun dah terlalu panjang. Selalunya kalau dah naik 4 daun saya dah start tanam lah, saya dah start pindah tanam. Ini pun ada yang 4, ada yang 5 daun, tak kisahlah. Masih elok lagi. Okey, yang ni biasanya saya dalam satu span saya cuba masukkan satu saja ya. Ini mungkin terjatuh dalam ni, seorang saya ada dua. Biasanya saya akan potong. Saya akan potong salah satu, saya tinggalkan mana yang elok. Yang terbaik. Tapi kali saya nak cuba, saya nak biarkan je dua-dua sekali, tengok macam mana rupa dia nanti. Ini pun dua juga. Okey, biasanya kalau tanaman macam sawi ni, kalau kita tanam dekat ke tanah, biasanya akan ambil masa 60 hari hingga 70 hari. Tapi kalau kita tanam dengan kaedah macam ni, cuma ambil masa dalam 30 hingga 75 hari. Dan untuk salad pula, biasanya dalam 20 hari kita dah boleh habis. Okey, rahsianya, apa yang saya buat sama ni adalah saya gunakan oksigen tambahan, menggunakan pam oksigen. Ini yang membantu mempercepatkan pertumbuhan, disebabkan apabila akar tanaman ni mendapat oksigen yang secukupnya, so proses pemusaran akan jadi lebih cepat. Dan kalau kita gunakan ni juga boleh menghalang daripada nyamuk daripada masuk dan bertelur dalam ni. Okey, dari segi maintenance pula, sebabkan sistem ni dekat luar, tak ada bumbu, tak ada bumbu yang transparent, masih kena hujan. Jadi 2 hari sekali atau 3 hari sekali saya kena check kandungan nutrien dalam air ni. Dan kebiasaannya kalau lepas hujan, air hujan masuk ni dan melimpah keluar, dan tentulah kita punya nutrien ni akan berkurangan. Jadi apa yang perlu kita buat, kita keluarkan TDS meter, kita ambil bacaan ppm, berapa kandungan ni, kena pastikan dalam 1000 ppm. Kalau kurang, kita perlu tambah lagi kita punya bajet EB tadi. Okey, itulah sebabnya kenapa kalau kita buat secara outdoor ataupun dekat luar, dekat depan rumah ni, kita perlukan greenhouse ataupun bumbung transparent yang ataupun kita panggil RPH ataupun rumah perlindungan hujan, bagi mengelakkan air hujan yang boleh masuk dalam takung ni. Jadi kalau kita tak ada greenhouse, tak ada RPH, jadi kita kena selalu monitor kita punya kandungan nutrien dalam tanaman ni. Okay, berbeza dengan indoor, mungkin seminggu sekali kita perlu check lah, sebab kita tak kena hujan, tak ada air yang masuk. Dan kekurangan nutrien dalam indoor hidroponik itu memang disebabkan oleh diserap oleh tanaman kita itu sendiri. Okey, setakat ini saja untuk video kali ini. Dalam next video saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita buat grow light ataupun lampu LED untuk sistem tanaman ni. Sebab sistem ini saya akan bawa masuk ke dalam rumah dan kita akan tanam ke dalam rumah dengan menggunakan lampu LED. Dan dari segi penggunaan tenaga elektrik juga, sebab lampu LED yang saya order tu satu lampu 7 watt dan saya order 4 lampu, saya akan gunakan 4 lampu kat sini. So total dalam 28 watt dan pam oksigen dalam 10 watt, jadi kita akan guna dalam 38 watt. So saya anggarkan penggunaan elektrik sebulan untuk sistem ni nanti, masa kat dalam rumah nanti, lebih kurang dalam di bawah dalam RM12, RM13 macam tu saja sebulan. Okay? Dan setakat ini saja untuk video kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.